Aku terinspirasi dari satu karakter yang sangat luar biasa. Siapa? Namanya Sinbad. Oh ya, udah nyanyi dong. Nyanyi? Sinbad kan yang emang lagi cantik, lagi pengen dimanja. Itu Sinbad. Iya emang. Siti Badriah. Lah emang itu? Ini Sinbad. Sinbad tokoh pelaut yang baik hati berasal dari... Dipikirkan itu, Kang. Kok sama ini Neng ketuker, Kang? Neng, ada itu, Neng. Kenapa? Mereka tarik-tarikan. Kalau mukul ke sana lu ngikut, ya. Nah, gitu. Jatuh, Kang. Kamu beraninya sama perempuan apa nyopet tas perempuan tarik-tarikan apa itu? Salah. Salah apanya? Tas saya. Tas saya, Kang. Lah, yang tadi? Iya, tas saya. Lo yang dicopet? Iya. Itu kan tas cewek. Itu tas saya, tas cowok, Kang. Neng? Jadi lo kayak kecopetan dong? Iya, aku kecopetan. Neng? Itu gua. Terus gimana? Dalamnya nggak ada barang berharga? Kita salah nolongin, Neng. Dia baru nangis sih sekarang, ya, Bang. Sinbad juga bisa salah pilih, Neng. Bisa salah nolongin. Maaf ya, Mas. Memang lagi manja, lagi pengen dimanja. Ini mau kita yang kabur, harusnya ini dia yang pergi. Tahu, Neng. Kan biasanya yang dicopet tuh kan cewek. Iya. Ini cowoknya yang dicopet. Ini ada yang aneh ini, Kang. Ada yang aneh? Iya. Aduh. Tiba-tiba aku melihat ke sana, Neng. Apa, Neng? Manjau kita kayak sinetron, Neng. Iya. Neng! Woi, ini maksudnya Sinbad. Belaga-belaga nolongin orang, makan dong makan aja. Ada apa dengan Sinbad? Dengan kostum ini, ada apa di dalam? Kita lihat. Let's check it out. Yuk, Pak Eko. Inilah yang hubungannya dengan kostum gua, Neng. Apa sih? Neng gak ngerti gitu. Emang Sinbad itu dari mana sih asalnya? Kan udah dibilang tadi dari Timur Tengah. Sesuai dengan kostum dan makanan, kita mulai makan. Let's go. Let's go, let's di sini ada beberapa warna nasinya, Neng. Iya, yep, benar banget. Dalam satu nampan. Oh, yang ini. Ini kayaknya dengan berbagai ini ya, berbagai nuansa ya, Neng. Ah, kayaknya toppingnya juga isian dagingnya juga beda-beda nih, Kang. Kita coba, Neng. Yuk, kita masak. Try. Ini biryani, ini kebuli, ini nasi kapsah, yang ini kayaknya mungkin ya. Sama nasi mandi. Dari warna-warnanya sih. Kita coba yuk. Tuh. Ini nasi. Kardamomnya ya, Kang. Apa namanya kalau di bahasa Indonesia? Kapulaga. Kapulaga. Kayu manis. Ini lebih light. Nasi aja bisa beda-beda rasa ya. Ini ada resin-resinnya, Kang. Ada taburan kismis. Jadi ada sensasi gurih. Kalau ini kan udah jelas nih kambing, Neng. Sampai ada kambing yang ininya nih. Waduh, Neneng, maaf. Wah, baru kali ini makan kambing kayak makan paha. Kayak makan paha kalkun ya? Iya. Lembut. Sebetulnya sih makannya pakai ini, Neng. Cocolan rotinya. Kita tanyain aja. Iya, teknik tata cara makannya seperti apa, takut salah. Bu, namanya siapa, Bu? Saya Bu Feria. Ibu Feria. Iya. Ibu emang koki di sini ya? Yes. Saya pengen nanya dari ini tadi kita sempat ngobrol sedikit bahas dari satu nampan ini aja ada beberapa warna yang membedakannya. Iya. Dan dari rasa pun sudah pasti berbeda. Jadi dengan berbagai toppingnya ya, Bu ya, ini ada ayam. Iya. Kambing ini kambingnya dibakar ya, Bu ya? Dipanggang. Bumbu rempah ya. Nah, cuman ada dua piring yang terpisah di sana. Iya. Apakah perbedaannya? Bedanya apa, Bu? Kalau ini kan nasi biryani pakai udang. Loh, udang? Ya. Biasanya ini ada biryani sada, nasi dengan soluna udang di sini adanya. Kenapa pakai udang, Bu? Apakah aslinya di sana juga pakai udang atau gimana, Bu? Nah, di sini kita ada menu tambahannya seperti udang, ikan.
Kalau ini juga sama kambingnya ibu ya? Iya, itu lain. Guzi paha. Guzi paha. Paha depan sama paha belakang. Ada acarnya, ada rotinya. Dan terakhir, Neng. Nih. Apa itu? Ini apa nih, Bu? Puding. Puding? Di sini namanya Om Ali. Tapi ini kok ini ya, Bu ya? Iya, puding dari puding, tapi roti, ada susunya. Dia pakai kismis. Dia pakai bumbu rempah, jadi lebih enak. Dingin? Anget. Anget. Cinnamon tetap ada, kayu manis. Iya. Kulaga juga ada, Bu. Iya. Taburan kismis, coba nih. Ini ketagihan. Emang? Ini ada apa ya, Bu? Luar biasa ya. Ini enak untuk pertama di tengah. Nah, nah, nah. Boleh minta foto ya, Bu ya? Boleh. Nanti kita simpan di Instagram kita ya, Bu ya. Oke. Mari, Bu. Ibu lihat kamera yang itu. Hitungan ketiga kita bilang, Sinbad. Satu, dua, tiga. Sinbad. Brand di Sinbad. Dengan nuansa yang luar biasa, dengan kekentalan khas Timur Tengahnya dan masakan ibu, silakan dicoba semuanya. Iya, pasti ketagihan. Ya udah coba kesini sendiri ya. Iya, sakronin lupa, sendiri. Berasa. Jangan lupa, Senin sampai Jumat. Kalau gitu kalau belum penonton, tapi bisa langsung cus kan. Ada di YouTube. Iya, benar sekali. Terus bisa juga follow Instagram kita. Tuh. Sama Twitter ya, oke. Okay, oke, okay, underscore net. Iya, benar banget. Kalau gitu kan, hidup tanpa bunganya. Bagikan pohon tidak berbuah, ibu kepalkan tangan. Kita bilang hidup punya sekarang kamera. Satu, dua, tiga. Hidup punya.